ibu guru. Atau rambutnya perban sih, jimatan. Kotak berkata. Mereka yang burim. Ibu yang putus sebelah itu datang. Mac deh, Mac. Itu yang sedang bicara sama ibu guru. Teman-teman Denny melihat ibu itu dari kejauhan dan membicarakannya. Ibu Denny menghampiri ibu guru. Assalamualaikum, bu guru. Mikan di sini guna saya mengatakan pensil putra saya yang ketinggalan karena dia sekarang mau ujian. Ibu guru, ibu langsung aja kasih ke Denny. Tadi Denny ada di dalam kelas. Baiklah, terima kasih bu guru. Ya, sama-sama. Ibu Denny mencari Denny untuk memberikan pensilnya yang ketinggalan dan dia berkeliling kelas. Denny sementara itu ibu Denny mencari keliling-keliling. Denny, di mana kamu nak? Salah satu teman Denny yaitu Kotak, yaitu Ucok atau Kotak. Kotak sedang berdiri. Dan ibu Denny menanyakan kepada anak itu. Apakah kamu melihat Denny, ibu? Denny dari kejauhan selalu mengintip. Dan dia tahu kalau ibunya itu sedang mencarinya. Aduh, dia mencari aku. Teman-teman, aku mau ke toilet dulu ya. Kotak lari menghampiri teman-temannya. Teman-teman, apakah sudah saya dengar ya? Kalau ibu yang putus sebelah itu mencari Denny. Katanya Denny anaknya. Wah, masa sih? Kita tanya saja yuk, biar jelas. Ayo, ayo. Bu, bu, ibu cari siapa? Ibu cari Denny ya, ibu. Tuh kan, aku gak salah dengar. Tadi Denny katanya mau ke toilet dulu, bu. Ucok, ada apa ibu mencari Denny? Ibu mau mengatakan hasil ini yang ketinggalan. Dipintanya sama kami, nanti kami sampaikan pada Denny. Baiklah, kalau begitu. Jadi pensilnya, ya, dari kejauhan Denny selalu mengintip ibunya itu, menunggu kapan pulangnya dia. Terus Denny berkata dari kejauhan, Sani berkata, Den, tadi kamu dari mana? Tadi ada yang dari kamu. Volta. Hai Denny. Hey Denny, kamu punya ibu yang buta sebelah itu ya? Enggak, ibuku mama tau. Ucok, udahlah, gak usah bohong, ngaku aja. Udah tahu kok, ya gak teman-teman? Ya, ini buktinya. Apa ini? Pensil. Ya, tadi ibu kamu memakai pensil ini untuk kamu. Denny kaget. Hah? Terus Kotak berkata sambil mengejek, teman-teman, kata ibu yang buta sebelah itu ibunya Denny.
Denny merasa sangat dipermalukan di hadapan teman-temannya oleh ibunya itu. Dan sepulang sekolah, Denny bertengkar hebat dengan ibunya. Katanya, Denny sama ibunya masuk. Kelilipan, Neng. Ibu kenapa tega-tega mempermalukan aku di hadapan teman-temanku? Teganya. Insya Allah, apa yang telah ibu lakukan, Nak? Ibu telah memanggil ibu anak di hadapan teman-temanku. Aku kan memang ibumu. Iya, ibu memang ibu saya. Tetapi mata ibu yang sebelah itu bikin aku malu, Bu. Dan gara-gara ibu, aku menjadi bahan tertawaan dan olok-olokan teman-temanku. Kenapa sih? Ibu tidak mati saja. Ibu Denny tidak menjawab sepatah kata pun. Dia hanya menangis. Denny sama sekali tidak berpikir apa yang telah dia lakukan pada ibunya dan juga tidak memikirkan bagaimana perasaannya. Yang dia pikirkan hanyalah bagaimana agar dia bisa keluar dari rumahnya karena dia sangat malu mempunyai ibu yang buta. Singkat kata, singkat cerita, pada suatu hari di sekolah Denny sedang ada pengumuman tentang beasiswa ke luar negeri yang syaratnya harus lulus tes ujiannya. Dan disinilah Denny berpikir inilah kesempatan baginya untuk keluar dari rumahnya. Maka Denny pun belajar dengan sungguh-sungguh supaya dia bisa lulus dengan ujiannya itu. Ayo ujian, masuk. Setelah melaksanakan ujian, hari pun berlalu, maka pengumuman tes beasiswa pun diumumkan. Ya, ya, aku tidak lulus, nama aku tidak ada. Ya, aku juga enggak lulus. Ya, sama, aku juga enggak lulus. Dokter lulus. Wah, mana? Alhamdulillah, aku lulus tes. Yes. Aku mendapatkan kesempatan belajar ke luar negeri. Akhirnya Denny pun melanjutkan belajar ke luar negeri. Bertahun-tahun dia di sana tanpa memberikan kabar sekalipun pada ibunya. Dan sampai akhirnya selesai menyelesaikan sekolahnya di luar negeri, Denny pun akhirnya pulang ke tanah air Indonesia. Akan tetapi dia tidak pulang ke kampung halamannya. Dia tinggal di kota dan meninggalkan ibunya. Dan ia pun mulai melamar pekerjaan di kota itu. Doni masuk.
kisah luar negerinya dengan nilai yang baik, maka sangat mudah pula bagi Denny untuk mencari pekerjaan. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan besar yang menawarinya pekerjaan dengan gaji yang fantastis. Maka dengan penghasilan Denny yang fantastis inilah, dia pun hidup dengan serba kemewahan dan sangat mudah pula baginya untuk mendapatkan seorang istri yang cantik sekali. Dan kini mereka pun telah dikaruniai seorang anak. Pastinya. Dengan sangat manjanya anak ini sedang bermain. Anak Denny. Istri Denny. Nanti pulangnya kita mampir ke restoran dulu ya Pak. Kalian makan malam nanti di sana. Makan sedap, makan sedap. Iya, Ma. Oh, siang buat mama. Semua impian Denny telah tercapai. Hidup mewah, istri cantik.